subscribe channel TV Desa News segera. Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini beritanya berjudul Bupati Bulele dukung sekolah internet di desa jelang G20. Bupati Buleleng Agus Suradjiana mendukung program sekolah internet sebagai salah satu upaya pengembangan infrastruktur informasi dan telekomunikasi di daerah tersebut hingga tingkat desa, apalagi menjelang KTT G20 di Bali pada November 2022 yang juga mengagendakan digitalisasi di berbagai bidang. Didampingi Kadis Kominfo Santi Buleleng, Ketut Suwarwaman, dan Kepala Desa Tembok Dewa Komang Yudi Astara, pihaknya mendukung program yang mendorong inisiatif warga dalam membangun infrastruktur internet berbasis komunikasi secara mandiri dan berkelanjutan. Ia pun berharap agar program ini tidak hanya menyasar satu desa di Buleleng. Sementara itu, Direktur Common Room Network Foundation, Gustaf Hariman Iskandar, mengungkapkan program pengembangan infrastruktur internet melalui sekolah internet berbasis komunikasi ini memberikan pelatihan bagi masyarakat setempat untuk membangun infrastruktur internet secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu juga diselenggarakan Rural ICT Camp sebagai wadah pelatihan intensif sebagai selama seminggu penuh bagi warga desa. Kegiatan itu untuk menambah wawasan terkait kebijakan, teknis, sampai pemanfaatan internet bagi pemerintah desa, pendidikan, maupun kesehatan. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh redaksi TV Desa News Online. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.